jadi memang ini menjadi satu ikonik di Semarang menurut saya. Jadi rasanya cukup pas dan oke untuk menjadikan ikon di Semarang. Datang dari Jakarta, browsing makanan apa yang harus dicicipi di Semarang, keluar tahu gimbal, dan memang recommended, yang direkomendasikan adalah tahu gimbal Pak Haji Edi yang di sini. Ya itu kan pas waktu kesini itu Pak Jokowi itu ajudannya yang pesan tahu gimbal kan. Pesan tahu gimbal hanya diracik aja dibungkusin, cuma hanya dimakan di kantor Suara Merdeka.